Saya Lili Sugarmanto, Ketua Paskibra Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 JIPC Cilacap. Semoga JIPC terus berkibar mengawal berita-berita yang update di Cilacap. Dan kami semua dari Ketua Paskibra dan bidang-bidang semua mengucapkan oke dan PJT. Guyub Gayeng Saklawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wijayanti, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Dapil Jawa Tengah 8, Banyumas Cilacap, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk JIPC di bawah kepemimpinan Mas Sukono. Semoga JIPC menjadi media yang besar, yang luas, dan juga menjadi yayasan yang meluas kemana-mana dengan anggota yang banyak serta terus berkegiatan yang positif. Selamat ulang tahun JIPC yang ke-7. Semoga makin solid, makin kompak, makin besar, dan makin bergerak dengan kegiatan-kegiatan sosial dan positif serta memberitakan hal-hal yang baik dan positif. Selamat ulang tahun yang ke-7, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awim Haryanto, Ketua Umum KYG Media, mengucapkan selamat dan sukses untuk Jaringan Informasi Publik Cilacap di ulang tahun yang ke-7. Semoga JIPC semakin jaya, semakin sukses, dan tetap menjadi agen perubahan bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Cilacap pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Al-Rahman, Wakil Bupati Cilacap, ingin mengucapkan selamat. Selamat hari lahir yang ke-7 untuk JIPC, Jaringan Informasi Publik Cilacap. Semoga di usianya yang ke-7, JIPC semakin memberikan manfaat serta memberikan informasi yang terus baik serta meningkatkan bagaimana jiwa sosialisme dan juga kebersamaan untuk membantu masyarakat Cilacap. Semangat terus, maju terus, kompak terus untuk JIPC, Jaringan Informasi Publik Cilacap. Selamat ulang tahun, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novian Dianugroho, anggota Jaringan Informasi Publik Cilacap, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 Jaringan Informasi Publik Cilacap. Semoga selalu menjadi yang terdepan dalam agen perubahan untuk informasi dan edukasi masyarakat Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Fawaz dari Badan Pengkum Jawa Tengah yang ada di Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun pada JIPC yang ke-7. Semoga selalu bermanfaat bagi masyarakat, jujur dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kolonel Seno Hadi, mengucapkan selamat ulang tahun ke-7 Jaringan Informasi Publik Cilacap di bawah pimpinan Bapak Sukono. Sukses selalu. Salam komando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imam Toproni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Dengan ini mengucapkan selamat sukses atas ulang tahun ke-7 JIPC, Jaringan Informasi Publik Cilacap, yang terus-menerus menggali informasi dari masyarakat dengan jelajah desa Milangkori. Banyak informasi-informasi penting yang digali dari masyarakat di pedesaan-pedesaan, di daerah-daerah, untuk saatnya tidak hanya digali, tetapi dicarikan solusinya, dicarikan akar persoalannya, sekaligus cara
penyelesaiannya. Selamat sukses untuk Ketua Mas Sukono yang sekarang memimpin CIPC Kabupaten Cilacap, ulang tahun yang ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.